Okay, assalamualaikum dan selamat petang YouTube. Alright. Sorry ada blok sikit ni. Ini anak saya. Saya nak bawa diorang pergi ke Titi Wangsa. Tasik Titi Wangsa, kita nak tengok review sebab actually Titi Wangsa ni dia dah tutup untuk renovation ataupun penambahbaikan. Dia orang dah tutup selama setahun lebih. Hari ni baru buka. Rumah saya dekat je dengan Titi Wangsa ni. Tapi baru hari ni berpeluang nak bawa anak sekejap. Ini pun baru lepas hujan. Hujan lebat. Dekat KL ni tiap-tiap petang hujan. Boleh dikatakan tiap-tiap petang lah hujan kan. So kesian juga kat anak-anak. Tak boleh nak bawa pergi beriadah. So hari ni lepas hujan ni ada renyai-renyai sikit lah. Tapi saya bawa jugalah anak-anak sebab dia orang dah lama teringin nak tengok Titi Wangsa ataupun Tasik Titi Wangsa berwajah baru. Kita cuba tengok nanti apa-apa view yang kita boleh dapat. Saya cuba rakam beberapa tempat yang yang mengalami perubahan lah. Ada apa accident ni? Okay guys, apa-apa nanti saya sambung pula eh. Thank you, bye. Okay guys, Titi Wangsa ni actually ramai yang dah tahu dah buka balik. So memang penuh lah. Hari Sabtu Ahad atau cuti-cuti PH ni memang penuh lah Titi Wangsa ni. Tengok ni jalan jam. Kalau pergi naik kereta ni, aduh, makan pengat ni. Actually dulu saya bawa anak saya tiap-tiap minggu sini kan. Kebetulan rumah dekat. Tapi dah lama dah tutup. Setahun lebih lama lah. Dah dekat 2 tahun juga tutup ni rasanya. Hari ni baru berpeluang. Disebabkan saya pun busy, banyak kerja, tak dapat nak bawa anak-anak beriadah. So hari ni kita cuba tengok apa yang patut. Jalan pun basah, rumput basah, baru lepas hujan guys.